Perhatikan USD CAD sedang tertahan kuat. Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Jika pergerakan USD CAD kembali bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,28145 sampai 1,28006 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.28736. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.28006 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.27880. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.